melakukan long march sejauh 3 km, ribuan warga Asahan lakukan aksi simpatik Save Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto setelah adanya rekomendasi pencopotan Kapolda Sumatera Utara oleh anggota DPR RI Komisi 3 atas nama Muhammad Syafi'i yang belakangan sudah beredar luas di media terkait kasus tudingan tindakan kesewenang-wenangan Kapolda dalam menangani kerusuhan di Tebing Tinggi pada 27 Februari lalu. Dalam kasus ini, masyarakat justru meminta pihak kepolisian untuk terus mengusut aktor dalang kerusuhan di Tebing Tinggi pada 27 Februari. Atas tudingan tersebut, sejumlah masyarakat Sumatera Utara memberikan dukungannya atas Kapolda Sumatera Utara atas apa yang telah dilakukan dalam penindakan hukum di wilayah Sumatera Utara selama ini dan juga keberhasilan Kapolda dan jajarannya dalam menjaga Kamtipmas yang aman dan kondusif. Ribuan warga dari berbagai elemen ini secara spontanitas meminta Kapolda Sumatera Utara untuk tetap melanjutkan dan menjalankan kinerjanya terhadap masyarakat dan tetap tegas terhadap segala bentuk tindak kejahatan yang dapat mengganggu Kamtipmas di wilayah Sumatera Utara. Menurut Anda Rambe, salah seorang warga, selama menjabat, kinerja Kapolda Sumatera Utara dikenal baik dan tegas. Kita Kapolres Asahan. Solidaritas kepada Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Agus Andrianto, yang telah dituding dan difitnah oleh oknum DPR. Dan ini adalah bentuk kepedulian kita, masyarakat Asahan, bahwa orang baik, perwira tinggi yang baik seperti ini harus terdukung. Ada isu apa, Bang? Isu pencopotan atau apa dari lain gitu? Iya, ini bermula adanya isu pencopotan yang digelontorkan oleh oknum DPR DPR RI yang ini tentunya adalah sebuah intrik politik menyudutkan seorang Kapolda tersebut dan ini sangat kami kesalkan dan kami berharap kepada seluruh jajaran polisi ini agar segera menangkap pelaku-pelaku penyebar fitnah ini. Ini adalah fitnah yang sangat keji dan kita masyarakat Asahan Sumatera Utara sangat mengapresiasi kinerja Kapolda Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara, Agus Salim Tribrata TV. Salam Tribrata. Satu kekuatan kami bersama. Kiranya mari pertimbangkan dan